Satu. Gak bisa. Wes. Oke. Oke, jadi cukup. Dengan tantangan nih. Biasa ini. Biasa. Kita minum dong. Enak. Tambah. Terus ini enak. Giveaway minggu ini adalah satu laptop dari Damar Reviewda dan juga janda bolong dari Om Noldi. Oke, mudah-mudahan kamu yang beruntung. Gampang sekali syaratnya. Ayo dong, subscribe di Hakim Channel, di Hakim Safiari, di Hakim Junior, dan juga di Hakim Story. Ditambah juga, subscribe dong Aquagraphy Channel, punyanya Dama ya. Follow juga IG-nya Dama, Dama Reviewda. Jangan lupa follow juga Instagramnya, omnoldi.topan. Gitu doang, pokoknya komentar di semua video yang ada di 4 channel gue dan juga Aquagraphy Channel ya. Mudah-mudahan komentar kamu terpilih dan jelas. Di komentarnya harus ditulis juga alamat IG-nya dan cek DM yang rajin. Mudah-mudahan kamu yang beruntung ya. Masakan Indonesia yang super super. The Hakim Story. Rekor terbanyak penghasilan lu sebulan berapa? Bukan buat rekayasa settingan. Enggak. Jadi kalau pacaran beneran ada tangga jadian dong? Ada dong. Yang ngomong gimana? Daeng bencong kak. Hai, assalamualaikum guys. Hehehe, hari ini gue kedatangan pasangan yang lagi fenomenal. Bukan Lesti Bilar, tapi Adiwati. Apa kabar sih? Baik kak. Ini ada Adi, ada Wati. Ntar kita ngobrol tentang hubungan mereka itu seperti apa. Nanti kita ngobrol ya, ngobrol itu di The Hakim Story. Nih, satu orang Trenggarong, Kalimantan kan? Kalimantan Timur! Satu lagi orang Ngawi. Ngawi, Jawa Timur. Jawa Timur, yes. Oh sama-sama Timur. Kita banyak kesamaan ya. Tapi kali ini, gue mau ungkap profilnya dulu. Wati! Lu katanya beneran kerja di sebuah toko iya, yang diperlukan tenaga untuk mengangkat alat-alat berat. Benar sekali. Apa? Hai, nama aku Selina Basri. Aku kerja di salah satu toko swasta. Benar kak, benar. Apa aja? Yang paling berat buat aku apa aja? Mesin cuci LG. Itu berapa? 8 kilo. Disebutin. Ini lagi benar. Oh. Ya udah enggak apa-apa, 8 kilo. Oh iya, 8 kilo. Kasur. Kasur ya bisa. Jadi berat dari itu bisa? Apa ini kak? Kalau misal galon? Kursi jati. Kursi jati pernah? Pernah. Huh? Gampang aja. Tapi kalau makhluk hidup pernah nggak? Nggak pernah. Nah kita coba dulu nih. Ayo mana? Tim. Satu dulu. Ini dulu. Man. Yang itu. Ayo sini dong. Nih. Nah. Ini sih gampang. Ini coba aja dulu. Karena ini gue nggak mau yang hoax itu atau cuma ngomong doang nggak boleh di sini. Iya, coba angkutin. Jalan apa? Angkut dulu. Satu. Kuat. Masukkan yang kedua. Lazim. Kuat ya. Lu cowok kuat ya? Kuat dong. Coba dulu. Oh ya. Kuat. Up. Iya. Gampang. Yang kedua, kura-kura kedua. Ini katanya dia kuat nih. Silakan. Langsung ya, Kak. Langsung. Yeay! Tapi enggak apa-apa dikasih gitu tadi, Kak. Enggak apa-apa. Oke. Di, kuat enggak? Kuat. Jangan mau kalah lo. Ini feeling gue sih si Wati lebih kuat daripada si Adi. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Ini agak berat. Cara megang tapi cara megangnya tidak ditakar ke kita nih kak. Nah, ayo depan belakang kayak gitu kak. Buritnya. Oke. Buritnya. Siap. Dan dicipit deh. Oke. Oke, satu. Tak digigit deh kita. Ya. Satu, dua. Oh my god, dia kuat beneran. Keren banget. Oke, turunin. Nanti takut. Susah. Kok bisa kuat? Kalau kuat banget, tadi gue gak yakin lu kuat. Nilai romantis. Ayo naik sayang. Wow my god. Wow udah sayang sayangan guys. Nih kalau ini yang ini kuat. Aduh manis. Kalau ini kuat, gue ganti tiket lo pulang. Ini baru nyampe kan? Iya benar. Nyampe kan? Wow oke. Okay. Tiket pergi berapa? Tiket pulang pergi berapa? Nggak tahu pak. Sini. Mbak ambil yang terakhir nih. Kalau ini kuat, gue ganti tiket tuh PP
Halo. Oh my god, siapa? Harus dua orang ini. Coba ya. Dua orang nih. Kalau ini benar, kalau ini benar. Ini cowok dua orang ya. Ini. Oke. Sip. Kuat atau enggak? Jangan dipaksain kok enggak kuat ya. Iya, siap. Pegangnya yang mana? Kalau mau pegang pokoknya jangan bagian kaki. Di sini soalnya takut jepit. Jadi kayak gini. Kuat. Ayo siap. Tahan dulu, jangan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Wati bisa kuat mengangkat tanda, bro. Kalau enggak jangan dipaksa nih, Wati. Satu. Cap, belum. Aduh, biar jalan terus dia. Enggak jalan. Jangan begini. Oh, ini ya, Pak ya. Satu, dua. Dapat. Enggak bisa. Coba berdua, coba di sendiri. Coba di sendiri. Sayang. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, kuat banget. Coba berdua. Nih. Kalau mereka kuat, berarti mereka akan langgeng abadi, insya Allah. Siap. Pinggir aja. Mana? Bisa begini kan? Nggak robek kan? Nah. Satu, dua, tiga. Wow, Adi lebih lemah loh. Jepit nih. Eh, kuat beneran loh. Kok bisa sih kalian berdua? Karena kita mungkin apa nih sayang? Sayang! Aduh ketahuan lagi. Sekolahannya bersatu kita. Guys, ini jadi ya. Ini tuh gue undang sengaja kesini. Karena ini fenomenal. Di TikTok itu terkenal banget ini. Adi dan Wati. Nama lu tuh bukan Wati kan? Lain. Asri gak? Asrinda Basri. Kenapa tiba-tiba jadi Wati? Ini yang kemarin. Yang lu marah-marah McDonald. Iya, benar. Kenapa lu panggil dia Wati? Selintas aja sih kak, kan kebanyakan cewek tuh namanya Wati. Ya udah. Enggak. Kapan lu kebanyakan nama lu Wati? Ini kayaknya umurnya berapa ya? Kan karyawan Wati, kameramen kamera Wati, ya kan benar kan? Iya, bener, polisi dan pol? Polwan. Jadi akhirnya karena lu manggil dia Wati, akhirnya disebut Wati. Iya. Keberatan enggak? Sembarang aja sih saya, Kak. Sembarang apa sih? Terserah. Sembarang. Apa alias? Terserah. Oh, terserah. Ya, kalau tadi ngomongnya? Terserah. Harusnya adalah? Terserah. Oke. Okay. Kalau McD itu nyebutnya apa? McDonald. Harusnya adalah? Apa tuh? Kamu bagusin. Iya tuh. Apa? Gak bisa bilang. McDonald guys, di tempatmu apa? Oh, di tempatmu apa? Katanya di tempatnya McDonald. Enggak, di tempatmu udah Tenggarong kan? Iya, di Tenggarong. Emang di Tenggarong ngomong McD, McDonald? Enggak juga sih kak, soalnya saya kan gak terlalu bisa bahasa Inggris. Gak bisa nyebutkan kayak gitu nah kak. Memang keturunan dari bapak kayaknya. Nyalahin keturunan. Lu mah parah banget lu. Ya. Oke. Okay. Nah. Lu katanya suka cinta alam, oke? Okay? Reza masuk Reza, kita buktikan ya. Apakah dia benar-benar maco? Menurut lo maco atau enggak? Maco lah sayangnya. Yakin. Reza masuk Reza, beneran? Beneran. Maco? Iya. Beneran? Yakin? Yakin. Kalau maco itu berarti enggak takut apapun? Iya. Ya? Apapun enggak boleh takut ya? Apapun, disini banyak binatang. Yang lu takutin apa? Ularnya Panji itu. Garaga. Yeah. Itu kobra karena itu berbisa. Yeah. Ya. Kalau misal yang tidak berbisa berani atau enggak? Berani. Yakin? Iya. Yeah. Ayo kita buktikan ya. Karena yang namanya itu bisa menggigit. Kalau yang menggigit jangan. Tapi ini bisa menggigit tapi tidak berbisa. Berani atau enggak? Buat itu loh membuktikan lu jantan loh. Ayo. Reza masuk Reza. Oke, kita tunggu ya. Apakah Adi sejantan yang dia katakan ya? Kalau Wati sih tadi benar gue takjub banget dia bisa kuat. Kuat gimana ceritanya sih? Enggak tahu juga sih, Kak. Kayak model-model huluk ya. Sini, Sa. Wow. Nah, ini coba. Berani dong. Enggak gigit, Kak. Bisa gigit lah. Tapi tidak berbisa, tapi bisa menggigit. Bisa. Okay. Ini emang pertama kali lu pegang ular? Enggak juga sih. Enggak kan? Enggak. Lu suka cebok juga kan? Oke. Okay. Pegang. Oke. Okay. Kalungin. Kalungin enggak? Bisa. Oke. Okay. Lu berani enggak? Berani. Insya Allah berani enggak? Kayaknya cewek lu lebih maco dari.
Agaknya sih, agaknya. Udah nih, coba. Ini apanya dipegang? Biasanya lu pegang apanya? Ini pertama kalinya dong? Ini perdana. Beneran? Iya. Perdana megang ular? Iya. Tadi itu bisa bahasa gigit juga sih. Gigit kakak, Pak. Iya. Sarot ya dia. Lu berani banget ya. Aman? Aman, guys. Aman. Snack. Oke. Okay. Coba dengan Iskandar, keluarin Iskandar. Coba bagaimana dengan yang selanjutnya ya? Ke amanin dulu. Oke, okay, selanjutnya ya kalian berani enggak berhadapan dengan yang satu ini? Pokoknya dia cop. Kali ini kita akan melihat keberanian mereka terhadap satu-satu. Siap ya? Oke, okay, bersiap. Ada apa ya? Ini aman ya, aman ya, aman. Aman guys. Iya, lolos. Nih, gimana kalau dengan yang ini nih? Bentar. Dekatkan ini guys. Nih. Ya makan. Wah! Ini apa nih? Iko ada bentuknya. Kabur. Dipatok kamu lah. Ibu siapa tuh ya? Guys, gede itu. Ya. Nggak terbang kan? Monyong. Hihihi, baru lihat aku perdana ini. Dipatok. Kayak anu ya, kayak angsa ya. Dua lah. Wah, tiga! Kabur! Gimana nih kita kan? Beranian nih si dia ya. Pati berani banget sih Pati. Soalnya binatang ya. Kalau kakak berani berarti Asri juga berani. Bagus. Ini hebat banget tuh dia, cewek hebat loh. Anu kayak angsa ya kak? Iya. Hei sini. Antar sini. Dia mau pulang aja. Kok berani sih? Berani. Emang lu pemberani ya? Insya Allah pemberani kak. Lu sama Adi beranian siapa? Kayaknya dua-duanya deh kak. Masa sih? Iya. Masa sih? Orang ada senyum-senyum. Coba lu nunggu waktu. Coba lu cepet. Pegang, harus berani sayang. Demi cinta kita. Iya. Yeah. Iya cinta kita. Dapet cinta kita. Ini matok gak sih kak? Enggak. Udah langsung beo. Astagfirullah. Masa sekali peluk ya. Langsung itu sih. Oh berarti cewek ini berarti nih. Oh benar, sekali peluk langsung gitu ya. Aku. Untung gak kena. Oke. Okay. Ah guys, pada berani nih mereka nih. Wah, parah nih. Apapun dihajar, apapun berani, apapun kuat. Nah, tapi kalau ditanya-tanya sama gue berani enggak ya? Lu berani enggak naik ke aviari? Kemudian lu takut ketinggian enggak? Insyaallah tidak, Pak. Lu takut ketinggian enggak? Enggak. Beneran. Kita naik ke atas, kita ngobrol di atas ya. Iya, boleh. Oke. Kita akan ngobrol di atas bareng mereka ya. Yuk, Dahkim Story, kita mulai. Let's go. Tapi lu tahu kekurangan dia? Kekurangan. Ya dia mah kekurangannya kita tahu. Kelebihannya apa? Kalau dia kelebihannya tahu, kekurangannya gue enggak tahu. Kelebihannya pintar masak lu. Kan di Ria Ricis. Oh iya, kemarin masak. Oh, dia masak. Masak-masak action aja sih. Sebetulnya enggak terlalu pintar masak kan, tapi belajar di YouTube, guys. Oke guys, kita tutup ya perjumpaan kita hari ini dengan tantangan nih. Jadi yang ngeh dia banget itu si Ajis. Jis, bener Jis. Sini. Ajis enggak pakai gagap nih. Jis, bener. Ternyata dia yang makan itu makan terasi. Beneran. Wah, wow, paria. Ajis mau nyontoin. Di sini kita ada paria ya, ada paria. Ini kayaknya kenalinnya apa ini? Ini apa? Ini bukan paria ini. Terong. Bukan terong. Terong gambas. Gambas. Kempes. Saat ini kita akan menguji katanya Asri alias Wati ini, katanya dia itu apapun dihajar. Iya. Apa yang membuat lu semua berani semua dicoba? Penasaran enggak? Lu kok muntah awas ya? Iya, enggak ada minum lagi. Enggak apa-apa. Ada. Untuk itu kita coba ya. Di sini ada ini ketumbar. Rasanya ketumbar entahlah. Lu pernah ketumbar nyobain? Kemiri bukan. Bukan. Ketumbar. Kemiri. Dia kamu kan kemiri. Kemudian ini apa? Merica. Oh, ini apa? Merica. Pernah coba? Belum. Ini. Salam. Bukan. Agak. Ini enggak enak loh.
Ini ada apa? Gak apa-apa, kita coba aja. Cengkeh. Kayu manis. Boleh cengkeh. Cengkeh. Sama ini apa? Belaga, belaga. Enggak tahu lah. Tahu dong. Terus ini apa? Ah, enggak pernah lihat, baru perdana itu. Apa itu kayaknya? Oke, kocang kulit kacang. Ah, ini terasi. Ini terasi. Besar lagi ya? Kita enggak usah semuanya. Ini udang. Iya, udang. Udang. Ini Aria alias pare alias ini apa? Hoyong. Hoyong. Tuh guys. Lu beneran lu? Beneran enggak? Terasinya terakhir aja. Karena? Enggak apa-apa, yang lebih bau itu soalnya. Oke. Adi? Yes. Lu jangan ketawa-ketawa ya. Karena lu juga harus makan. Ya. Kita lihat ya. Oh my god. Lu makan, dia makan, lu makan, dia makan ya. Siap. Oke. Okay. Makan Adi. Oke guys, kita lihat ya. Kita mulai dari gue juga makan deh. Iya dong. Ayo. Buat lu loh. Iya, iya. Spesial. Yang pertama adalah apa ini? Merica. Eh, merica ketumbar. Apa? Sebagai ketumbar. Yes, aku enggak dapat. Apa? Gimana rasanya? Biasa aja. Ini pernah enggak? Belum pernah. Ini sudah dulu. Coba bagi-bagi. Gimana? Coba lu gitu kopok. Itu banget. Guys, enggak bisa. Oh iya. Ini. Ya. Di, benar ya, Di? Iya. Pas dulu, tas dulu. Tas. Enggak ada yang muntah ya, enggak ada yang muntah. Ada yang minum, Bang. Ini enggak boleh muntah. Enggak apa-apa sih. Biasa ini. Biasa. Eh, minum dong. Enggak apa-apa, tapi eh minum. Ternyata itu kayak tiga itu bisa iklan. Ini yang kasih satu itu. Nanti aja. Gak bisa ternyata guys. Habis ya. Satu bintir. Satu butir. Maaf. Maaf Wati. Next. Next. Yang mana ya? Kayaknya ini terakhir deh. Aduh guys. Ketumbar. Ketumbar. Dikit aja dikit. Rasanya gimana? Terus. Enak. Barang. Satu, yes. Dua, tiga. Makin lama makin pedes ya. Enggak, rasanya gitu banget ya. Kata lu enak. Biasa aja. Iya, enak lu mempar istri dia loh. Iya. Makan ini irit, aja. Ini, irit bahan. Irit, irit okay. Minyak goreng. Enggak. Enggak. Sini. Ya ini. Ini entah apa guys, ini namanya apa? Di tempatmu apa namanya guys? Di tempatmu ini namanya apa guys? Enggak tahu ini perdana juga nih. Ini kayaknya anu nih, bumbu. Ini apa sih? Ini apa? Rempah-rempah pokoknya. Minum. Apa itu? Rasanya gimana? Kamu kayak ke ketumbar. Bismillahirrahmanirrahim. Entah ini apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Basem. Basem. Basem ini mah. Perempuan sarap dirasa. Eh basem tuh bah. Gara-gara aku gini ya nih. Mau gak mau kak. Oke lanjut. Ini apa ini? Oh cengkeh. Bintang lah. Cengkeh mau oke lah. Oke ya, oke dituangin. Minum. Biasa aja ya. Kocoknya rasanya gitu ya. Udah. Pare. Ketumbar udah. Ya Allah. Pare terakhir, pare. Terasi guys. Udah aja dulu kak. Udah aja, soalnya itu paling bau. Ya Allah. Udah tuh, sudah. Lu lagi makan apa? Ya, belum disuruh. Belum. Oh, belum kak. Satu nih, satu ya. Iya. Aduh, cewek lain deh.
kalau lu putus, punya cewek atau cowok masing-masing, kenalin ke gue lagi ya. Cie, yeah, udah niat putus. Siap. Ayo mancing nih mas ya, sore-sore. Nah, siap-siap aja. Biar satu, biar satu. Belum minum. Dia belum minum loh. Terasi kali ya. Maria terasi. Lu itu udah nyampur loh. Iya. Abis mulutnya kayak ulekan guys, semua masuk. Habis kan? Ang? Mana ada buang? Gila apa ya? Nyambung gitu. Terasi dulu, ini dulu atau ini dulu? Ini dulu. Ini dulu aja dulu. Gimana caranya nih? Enggak. Saya ambil ini aja. Biasanya itu paling pahit loh. Gede ya. Ini baru ini Pak, baru perdana nih. Oyong. 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 Ini dulu. Oyong. Enggak gitu. Enak. Hah? Enak pala lu. Oyong. Ya. Pusing gue. Gue gak percaya sama lo. Lo bilang enak-enak juga dari tadi. Duduk nih. Bareng gak tuh duduk? Bareng-bareng. Bareng. Duduk-duduk. Enak bener? Kayak timun sih kak. Oke. Iya kan? Gue simpen ini buat terakhir. Iya bener-bener. Kayak timun kan ini? Ini punya lo. Mau parahnya dulu. Apa terasi? Terasi aja deh dulu. Tapi yes. Terakhir ini itu pahit banget tuh. Tapi ini aja deh dulu. Paria. Ya Allah, dia belum pernah melakukan ini. Perdana. Lu suka kepalanya, suka pantatnya, suka pangkalnya. Suka semua. Saya juga kah? Pahit, Wati. Pahit. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dulu. Kenapa aku dulu? Kok biasa? Belum ya, belum. Nanti mas tarak-tarak kebaran. Emang pahitnya gitu? Jadi parah. Awalnya enggak. Lama-lama pahit. Sedikit aja. Jangan dipaksa. Nah. Kalau masih kalem. Masih kalem. Enggak. Daun mau kayak kita. Iya. Gue masih nyimpen imun nih, koyong, yeah. Koyong jaman kita. Terasi guys. Ada dua sih, dikit-dikit aja ya. Dikit-dikit kan? Dikit aja. Lu pegang. Jadi, taruh. Belum. Siapa sih? Sekarang gak? Harusnya dia kayak makan coklat. Enak? Teras ini enak, teras apa nih, Kak? Awas, Tan, gue gak bisa mundur ini. Iya. Enak? Bareng ya? Iya. Bareng lah ini. Dikit aja ya? Iya, dikit aja dulu. Dikit. Asin sih. Asin. Separuh. Kenapa enggak bagi muka? Asin doang sih, Kak. Kayak makan garam.
Tapi lama-lama bau juga. Bau banget. Iya, pemenangnya Asri nggak Basri. Aduh, lu yang batangnya misal sama lu, udah kali. Nambah dia. Dan dia nggak minum sama sekali. Selama minum. Apa yang bikin lu gini sih? Gak ada sih, Kak. Dulu katanya dia kecil, suka makan yang kayak gitu. Suka makan yang mentah. Udah mentah. Laper. Abis. Ada satu makanan gak bisa saya makan, Kak? Telur. Iya, dia gak bisa telur. Apa? Dia suka. Buat dia mukanya rebus. Jelek. Mukanya jelek. Gak suka kulit mukanya. Mau dia rebus, mau dia dadan, mau gak dia... suka, langsung muntah. Telur? Gak suka liat mukanya. Dari bawah telur. Oh my god, ini ininya masuk ya. Nyempil di gigi. Aduh. Jadi yang bikin lu itu karena lu pengen mencoba. Telur kenapa enggak lu coba? Enggak suka lihat mukanya. Mukanya. Ada mukanya kan telur itu. Kayak ngolok-ngolok gitu nang. Aneh kan? Dia bener-bener apa adanya. Tadi hati-hati lo. Ini perempuan ini jangan sakitin. Iya, siap. Oh, itu ambil apa? Terasi. Hmm? Ambil apa baru sedang. Udah. Bener-bener kalian awet ya. Amin. Kalian mudah-mudahan bisa saling menjaga. Amin. Gak ada yang kalau istilah Bilar itu katanya gak ada take and give. Give, give and give katanya. Give. Gak ada yang mengambil keuntungan harus memberikan kalau mau keuntungan gimana? Bukan keuntungan sih, dan membantu dia tidak ada untung rugi, betul kan? Benar-benar. Tapi saling melengkapi, betul. Ini bulan Juni, tanggal 17, rekaman ini mudah-mudahan ini menjadi tonggak-tonggak kalian berikutnya. Amin. Dan sana serius beneran. Iya. Udah tua loh, Ji. Iya. Lupakan masa lalu, Bila. Lupakan masa lalu, ingat aku. Oke guys, ini udah mau gelap. Thank you ya. Follow TikTok mereka ya. Yeah. Adi.syahreza. Syahreza. Kemudian Asrina Basri double I. Asrina Basri. Asrina. Emang ada palsunya? Banyak, Kak. Tapi ya lo. Asrina Basri ya. Asrina Basri. IG Adi Syah underscore Reza. IG Asrina Basri. Oke. Okay. YouTube. Asrina Sopasti Basri. Repot hidup lo. Namanya okay. Itu thank you guys. Gue bau banget. Bye-bye, assalamualaikum. Bye.